Sana, you potong-potong-potong semua orang. Saya video sudah angkat. Boleh lancau sama lu, boleh. Tarak-tarak. Isu melibatkan pemandu serta penunggang warga asing tanpa lesen bukan perkara baru di negara ini. Saban hari pasti akan terlihat kelibat warga asing sama ada yang menunggang motosikal, membawa barangan untuk dijual, melibatkan aiskrim, karpet atau sebagainya. Lebih mengejutkan, terdapat juga warga asing yang dikesan memandu kenderaan berat seperti lori. Senario sebegini bukan sesuatu yang dianggap norma baharu kerana ia sudah berlaku sejak sekian lama dan menimbulkan kebimbangan masyarakat secara keseluruhannya. Ada yang sudah disaman berkali-kali pun tetap masih memandu di atas jalan raya kerana mereka merasakan denda kesalahan jalan raya kepada mereka terlalu ringan dan bila-bila masa sahaja mereka boleh membayar saman tersebut. Seperti dalam video brother ini, dia pernah berkongsi video melalui akaun TikTok The Droner mengenai bangla yang memandu van secara haram. Sudah berkali-kali brother ini tahan dan memberi amaran. Tetapi nak buat macam mana? Bangla dan Rohingya inilah bangsa degil dan tidak menghormati undang-undang negara kita. Mereka tetap membawa kenderaan secara haram di atas jalan raya kita. Walaupun sudah didenda dan diberi amaran berkali-kali, kali ini brother ini nampak lagi kelibat bangla ini memandu van secara berbahaya di atas jalan raya dengan tidak mempunyai lesen lagi. Ini kalau berlaku kemalangan, rakyat kita yang jadi mangsa pula. Pihak berkuasa mohon mengambil tindakan yang sewajarnya. Walaupun sudah ada ops pewa, namun video yang dikongsi rakyat kita janganlah diabaikan. Mohon mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Parking! Parking! Dia punya bos apa? Bos saya Pakistan. Mana Pakistan? Mana tempat? Ijo. Siras. Saya tak kenal. Sekarang lu punya van, nombor tak ada. Rotek pun tak ada. You driving macam mana tadi? Sana, you potong-potong-potong semua orang. Saya video sudah angkat. Boleh lancau sama lu, boleh. Tarak-tarak. Lu sekarang parking tepi, kunci kasih saya. Lu sekarang kerja apa? Saya potong kereta. Potong kereta? You driving ini macam gak? Sekarang you rotek, tarak. Ini bos punya hal. You percaya lain bos punya hal. Sekarang you call punya bos panggil mari. Saya mau panggil polis. Ini macam van, tengok. Saya sudah gigil lah, tak boleh tahan. Saya sudah tak boleh tahan. Saya sudah cakap banyak kali. Ini macam ben lah, tak mau jalan sampai tempat. Tara salah, tara apa, ya. Ini balik cerita saja. Saya sudah tak boleh tahan. You potong saya sudah jatuh bawah tau. You potong sama saya, sana bukit, saya video ada tau. Lagi you potong satu kereta lagi. You driving license ada kah? Ini macam you driving, banyak laju tau. Baru you boleh cakap Melayu lah. Ingat saya tak tahu ah. Baru kan lama, ingat saya tak tahu ah. You punya bos punya gambar mana, saya mau tengok. Picture mana, saya mau tengok. WhatsApp tak mau, saya mau tengok dia punya gambar, saya mau tahu. Ya, bos punya gambar ada, ini WhatsApp. Sekejap, bos. Saya tu dah tak boleh tahan tu. You orang main degil lah. Ini Shiraz ni, Shiraz. Ini gambar lah. Ya, bos punya gambar. Inilah? Ini. Okay.